Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, sampai jumpa kembali di channel saya, tentunya tentang jelajah hutan dan dunia satwa terkini. Kali ini hari Minggu, saya bersama rombongan ingin berjelajah di hutan jati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sayang sekali, karena di sini lagi musim kemarau, jadi hutan jatinya terlihat sangat panas dan pada rontok, dan juga ada bekas kebakaran. Kasihan semua satwa di sini, seperti burung dan lainnya. Di sini, ia tengah-tengah hutan jati pun tidak ada lagi tempat rindang untuk berteduh, seakan kehidupan telah hilang. Di arah sana, ia, aku, dan rombongan menemukan sarang burung. Tetapi kelihatannya sarang ini telah tidak dihuni lagi. Mungkin karena tempatnya yang kering dan bekas kebakar. Sarang ini sangat rendah, berada di semak-semak. Dilihat dari teksturnya sepertinya bekas sarang burung penter. Di lain tempat tidak jauh dari sarang pertama, aku menemukan sarang lagi. Sepertinya ini sarang burung kutilang. Setelah aku cek, ternyata ada 2 ekor anakan dan 1 butir telur belum menetas. Burung kutilang memang suka membuat sarang di tempat rendah seperti ini, karena karakternya yang tidak terlalu buas. Seringkali burung ini dipelihara buat dilatih sekil, dan salah satu faktor membuat burung ini terancam punah. Ini sepertinya baru menetas, masih kelihatan lucu. Dan yang satu juga belum menetas, masih berupa telur.
Hari sudah kelihatan panas, sepertinya sudah mendekati waktu zuhur. Kami pun harus segera pulang. Dengan sangat terpaksa, sampai di sini dulu jelajah hari ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin di lain kesempatan kita sambung lagi berpetualangnya. Salam kicau mania. Salam lestari negeriku. Jangan lupa, like, comment, and subscribe.